arahan dari Kadispora, kita sudah hampir 2 tahun untuk mempersiapkan work from ini sesuai dengan priorisasi. Tapi sebelum itu jauh-jauh hari memang kami sudah mempersiapkan. Mungkin lebih hampir 5 tahun ya, semenjak dari 2017 work yang kabupaten sampai sekarang kita sudah persiapkan sesuai dengan priorisasi dan dimatangkan. Ini 2 tahun terakhir kita sudah matangkan. Saya hari ini memonitor latihan sepeda. Kita ingin memonitor persiapan atlet-atlet sepeda yang insya Allah besok di Porprov kita ada 7 medali yang akan diperebutkan di sepeda. 7 kelas ini, 7 nomor yang dipertandingkan, semoga Kota Tangerang juara umum untuk sepeda. Kalau lihat potensinya beberapa kali di tingkat nasional, rasanya berikhtiar dalam proses Porprov serius, insya Allah Kota Tangerang untuk khusus atlet sepeda bisa juara umum. Tangerang, ayo!